Nah kayak gini berapa duit ini hari? Ini impor sih, belum ada anakannya. Import dari mana? Dari Jerman. Jantan betina? Ini jantan. Oh, jantan. Kalau yang tadi di sana betina. Oke. Okay. Nah ini pasangnya lagi. 40. Ah? 40 sepasang. 40 juta. Nanti anakannya berapa? Ini. Black Knight. Oh, Black Knight. Heeh. Hitam polos. Hitam polos ntar gedenya. Oh gitu. Ini berapaan? Itu kalau jantan yang hitam polos 4 jutaan. Oh, 4 jutaan. Kalau lu tau dari mana ini galak? Karena ini yang giant. Ah, enggak, dibuka langsung dong. Gitu dia. Dia kaget. Enggak. Ini ekornya bisa putus kayak cicak. Iya, bisa. Bisa tumbuh lagi enggak? Bisa tumbuh lagi tapi jadi botak. Oh, yang mana yang 100 ribuan? 100 ribuan kan mulai harganya. Iya. 120 sih kalau di pameran-pameran. Ya kayak tadi-tadi itu. Lu gini lu, ini jenisnya apa? Kembali channel Bogus untuk sesi dunia satu. Kita masih bersama dengan Fahri dan Ko Anton. Kita di daerah tersembunyi ya. Kalau sebelumnya kita gebrak segalanya, sekarang pengen gerbek ini aja. Bukan ini gua. Gecko. Gua pengen tahu pertama ya, ini ada gecko ada 2000 ekor ya. Dijual apa buat ternak? Dijual yang anakannya sih. Yang ternak berapa ribu pasangan? Kalau indukan betina seribuan. Seribuan? Oh, yang dijual seribu? Yang dijual anakannya, jadi tiap bulan kurang lebih anakannya seribu. Mana yang siap jual ukuran berapa? Segini. Tiap bulan seribu? Iya, seribu. Produksinya? Ah. Produksinya. Lakunya? Lakunya ya 300 sampai 500. Sisa. Jadi surplus terus dong? Ada yang dikit, ada yang sakit gitu. Oh, ini nih. Ini umur berapa ini? Rata-rata 2 bulanan. Yang 2 bulanan. Ah. Ini tipe apa? Ini white and yellow Max Nobel. Harga? 400-an. Ah. Ini udah siap jual ya? Iya, rata-rata yang segini ya. Satu ekor ini bisa berapa butir telur dia? Bisa setahun tuh rata-rata 12-16 telur. 12-16 telur seekor? Seekor. Oh, itu sebulan dicicil apa sekali bertelur? Sekali bertelur dua. Oh. Terus jarak 2 minggu dua lagi gitu. Oh, lalu dia tinggal begitu aja? Iya. Nggak bertanggung jawab ya? Kayak gini gitu, kalau telur di sini. Mana ada yang telur nggak? Nah ini kayak gini. Ini telur. Ini telur nih kalau di itu. Nah ntar di inkubasi. Ntar jarak 2 minggu dia telur lagi. Oh. Dari ini dicuci dulu dong. Dicuci. Oh ini betelur ini ada isinya nih. Iya ini ada dua nih telur ini. Tiap hari. Tuh. Ada aja pasti ya. Lu bisa ya, tahu dia betelur gimana, dia kirim WhatsApp gitu lo. Enggak ya. Bukan. Hah? Kan gundukan, gundukan. Di gali-gali. Oh, ada gundukannya. Jadi pas lagi bersihin, kelihatan? Iya, kelihatan. Oh, gitu. Terus kan nggak langsung diambil, seminggu sekali kan ngambil telurnya. Nah, lu taunya dari mana? Ditandain? Ditandain. Ada nih, nomor telur ke-37, tanggal 19. Gitu. Oh, ini nggak langsung diambil? Nggak langsung. Oh, kenapa? Gitu. Seminggu sekali aja ngambil. Ah, kenapa? Nggak rusak? Enggak sih, kan ditumpuk ini nih tadi kan. Nah terus sama karyawan biasanya disemprotin air. Oh, jadi lembab. Oke. Nah dia kawinnya gimana? Kawinnya kayak gini nih. Kawinnya sekali doang? Kawinnya sekali. Betelurnya berkali-kali? Sekali. Kasihan banget, enak sekali. Betelurnya berkali-kali. Ya kawinnya di tempat-tempat kayak gini sih, tinggal digabungin doang. Ini? Oh ini satu nih, belum nih. Ini belum dikawinin. Dia perempuannya mau dikawinin. Jantan, satu jantan kawinin berapa ekor? Satu jantan, kalau di sini sih rasionya satu jantan 10 betina. Wih. Satu jantan 10 betina. Pengen jadi gecko kok? Enggak. Wah. Mau dikawinin. Tapi salut ya. Kita punya perempuan satu aja. Dia 10 ya. Dia enggak perlu dijodohin ya? Enggak, dia langsung gabung, ntar ekornya geter-geter, dia langsung kawin. Langsung kawin? Ada yang bisa langsung gak? Susah sih. Oh susah ya? Karena susah. Siang? Iya, karena siang sama karena apa? Oh itu udah mermelek. Ini yang jantan mana, betina mana? Jantan yang kecil ini. Oh yang baru tadi masuk. Oke, mau kawin tuh. Tapi dia nocturnal sih. Bob. Oh malam ya? Mulai sore dia aktifnya. Oh kawinnya sore. Nah Fahri, ini yang beli ini siapa?
Beda-beda sih. Pasarnya siapa sih gitu loh. Gue gak pernah lihat orang piara gecko deh. Yang ada ya kemarin di Facebook temen gue ya. Nemu gecko lepas. Iya. Jadi dia pikir itu toke. Gue bilang itu gecko. Jadi kalau misalnya di pameran kan kita juga rutin ikut pameran. Nah kalau pameran tuh orang-orang baru sih biasanya. Oh, kayak, seneng. Kan kita display, gitu, boleh pegang gitu-gitu. Dari situ kan lucu ya gitu-gitu. Terus ya udah akhirnya beli. Nih gini loh, kalau anjing kan karena anjing kan lucu ya bisa nurut gitu. Kalau gecko apa gitu loh? Ya orang suka karena apa yang dilihat? Terus warnanya kan warna-warni. Oh, dari warnanya. Nurut juga sih. Nurut dipanggil mau? Enggak. Maksudnya diam. Oh, enggak kayak toke. Toke juga nurut, dipegang dia bisa jepit lu sampai lama. Ini yang galak, Bob. Lu tau dari mana ini galak? Karena ini yang giant. Enggak. Dibuka langsung gitu dia. Dia kaget. Enggak. Ini ekornya bisa putus kayak cicak. Iya, bisa. Bisa tumbuh lagi enggak? Bisa tumbuh lagi tapi jadi botak. Oh, beda ya. Enggak ada. Nah, mau tahu jantan betina dari mana ini? Jantan betinanya bawahnya kalau betina enggak ada bijinya. Oh. Dia yang kelihatan bijinya. Nah, kalau jantan ini. Kalau kita kan kelihatan batangnya. Tuh, itu ada bijinya tuh ya, ada jendol tuh dua tuh. Oke. Kalau betina enggak ada ya. Kalau betina enggak ada. Betina nggak ada. Nah jadi di piaranya kalau orang-orang rumahan, kalau lu kan ini kan karena ternak jadi piara begini kan. Nah. Kalau rumahan piara pakai apa? Bisa pakai akuarium. Akuarium. Dibikin kayak. Ini. Kayak ini ya apa batu-batuan. Kayak terarium gitu. Iya, kayak terarium begini ya. Oh taruh beginian. Terus dikasih hiding cave. Ya, ada hiding cave-nya. Ya. Nah sebulan itu bisa jual berapa ratus ekor? Yang tadi 300. 300 sampai 500. 300 sampai 500. Enggak, ini pameran. Kali ini kita yang pertama kali. Saya pertama kali. Nah, iya oke. Satu ya. Boleh. Ya, boleh. Tapi kalau misalnya ada konsumen gitu ke sini boleh lihat-lihat. Sekarang kan rencananya depan itu mau ditutup kan. Ada kantor ini. Sebelah kanannya. Mau bikin showroom. Toko. Jadi cuma display entar mungkin jualannya. Toko. Orang datang ke sini tadi gue susah banget. Ya kan? Nah, berarti kalau ke sini pasti beli. Nggak, ada online-nya enggak? Ada online. Online-nya di mana? Instagram. Instagram, WA, Tokopedia. WhatsApp. Apa? Tokopedia. Tokopedia juga. Ini bisa dikirim. Bisa dikirim. Kirimnya paling jauh kemana kalau Indonesia? Ke mana aja bisa? Kemana aja bisa? Hidup. Hidup. Bo, dia pernah kirim ke luar negeri. Bisa? Oh iya. Hidup tuh. Hidup. Kan di dalam itu kan dikocok-kocok begitu kan. Apa nggak puyeng deh, apalagi taruhnya di dalam itu ya, apa namanya, kapur gitu. Dalam plastik itu. Dari luar, yang paling jauh negara mana yang pernah beli? Cuma itu sih, Korea kan. Korea? Malaysia sering. Malaysia ya? Gue pengen liat dong yang termahal kayak gimana sih, gecko termahal yang lu punya gitu. Kuskus sih, itu yang subspesies. Apa tuh subspesies? Jadi kalau semua gecko ini kan spesiesnya Yubelvaris macularius. Apa tuh? Kayak juga enggak tahu. Kayak iguana kan? Tuh aja lu. Ya. Cornuta kalau yang rhino terus ada Sicura lewisi gitu-gitu kan. Nah, kalau ini kalau yang lain-lain kan Yubelvaris macularius, kalau ini ada Yubelvaris fuscus. Fuscus. Ini paling mahal nih. Iya, kalau buat sekarang. Corannya sih unik ya, nih. Ini tempelan kali, bukan. Ini umurnya berapa tahun sih dia? Bisa sampai 15 tahunan. Oh, okay. Nah kayak gini berapa duit ini, Fahri? Ini impor sih, belum ada anakannya. Import dari mana? Dari Jerman. Jantan betina? Ini jantan. Oh, jantan. Kalau yang tadi di sana, betina. Oke, okay. Nah ini pasangnya lagi... Pasangnya 40 juta. Nanti anakannya berapa? Kenapa? Anakannya. Anakannya maksudnya? Dijual berapa ntar? Belum ada sih, baru mungkin tergantung. Biasanya kita lelang kan. Oh, dilelang. Kayak jenis-jenis baru gitu, dilelang, jadi pasar nentuin sendiri kan harganya. Nah, lu kan tadi bilang kalau banyak yang beli kan pemula di reptil. Yeah. Karena kan lucu gitu ya, lalu nggak gigit ya. Nah, kalau yang beli 40 juta siapa? Untuk kolektor? Itu kan kalau yang di pameran, yang baru-baru. Nah, kalau yang udah main gitu-gitu kan. Habis. Iya, ada yang hobiis kan dia pengen bikin warna baru atau bikin jenis baru. Oh. Nah, itu biasanya huntingnya lewat lelang-lelang.
Oh. Lewat forum-forum lelang kayak aplikasi JLF gitu-gitu. Nih, nih, nih. Kalau misalnya lu kan piara kan 2.000. Kalau orang kolektor itu paling banyak yang lu tahu piara berapa banyak? Paling kalau koleksi-koleksi doang ya 100-an ya. 100-an ya. Ini mesti AC nggak? Nggak, ini panas ya. Begini bisa ya? Iya, ini panas. Jadi pakai panas gini nggak masalah ya? Nah, ya jadi harganya mulai dari? Bentar. Oh iya, ada telepon, ada order. Oke lanjut, makan, cara kasih makannya. Cara kasih makannya tinggal gini aja sih, buka. Mm-hmm. Jadi pastinya yang kotoran kayak gitu. Itu perawatannya, udah di, itu ayahnya tuh. Udah dibersihin kan. Ini dikasih pasir apa ini? Ini dolomit namanya. Apa tuh? Kayak kapur gitu sih, kapur halus, dolomit. Ntar kalau misalnya ada kotoran kan dia langsung kering tuh gitu. Jadi nggak terlalu bau, tinggal di sendok, dibuang. Ini nggak ada bau ya? Ini kalau pakai dolomit sih, apa? Enggak, hewan dikit ini banget. Dia keluarin bau nggak sih? Apa tanya? Enggak, cuman kotorannya aja. Oke, nah kasih makannya jangkrik. Jangkrik? Nggak ada pelet gitu? Nggak ada, dia sukanya makanan yang gerak hidup. Soalnya. Oh, jadi ini kasih makannya cuman sehari dua kali? Sehari, dua hari sekali. 2 hari sekali, 3-4 jangkrik. 3-4 jangkrik, ukuran segini? Beda-beda. Jadi jangkriknya tuh nyesuaiin ukuran gekonya gitu. Oh, jadi kalau gekonya gede, 4 ekor. Kalau gekonya gede ya jangkriknya gede gitu. Oh, oke. Okay. Ngambil jangkriknya itu yang PR ya. Tapi pasti ada yang jual di toko burung enggak ada yang jual ya? Iya. Lalu vitamin-vitamin gitu? Sebelum dikasih ke geko, jangkriknya digatlot namanya. Apa tuh? Jadi dikasih kayak apa bubuk gitu. Buat nutrisi, jadi jangkriknya udah gendut duluan, baru dikasih ke geko. Oh, jangkriknya, jadi vitaminnya ditaruhnya di itu? Dari situ, iya. Lalu kayak pemanas perlu nggak? Lampu gitu, lampu UV? Enggak sih. Enggak ya? Kalau geko nggak perlu dikasih lampu UV. Gila, lu piara tumpuk kayak numpuk donat ini. Iya. Lu pernah lihat pabrik donat nggak? Pabrik donat? Iya, ini emang kotak donat sih. Ini kotak donat. Kayak begini, ditumpuk begini nih. Lu nggak lupa, pernah nggak lupa kasih makan gitu? Lupa kasih makan? Enggak sih kan. Misal seblok ini lupa kasih makan, mati gak? Dia berapa lama gak makan? Kalau gak makan bisa sebulanan juga. Oh gak apa-apa? Cuma lama-lama ekornya kurus kan. Oh. Dia nyimpen cadangan makanan di ekor. Oh gitu. Kayak, kalau gua di perut kayak gini ya. Nih misalnya. Ekornya kan gendut. Nah gitu isinya makanan, cadangan makanan. Ntar lama-lama kalau misalnya dia gak makan-makan, lama-lama kurus gitu ekornya. Oh lama-lama kurus baru mati? Mati, iya. Atau dia makan ekor ya kali ya? Nah kalau yang murah-murah, tipe apa namanya? Yang murah yang buat ya... Buat newbie. Rata-rata kayak gini sih, biasa aja. Yang kayak ini harga apa? Berapa? Jungle, harganya Rp120.000. Rp120.000, ini iya, makannya masih makan maggot. Ini ulet Hongkong. Oh bukan maggot ya? Bukan. Ulet Hong Kong. Oh, kalau segede gini makannya ulet. Jadi di bawah umur 3 bulan kita masih sediain ulet Hong Kong gini di kandangnya. Oh. Tapi tetap kasih jangkrik rutin 2 hari sekali. Oh, biar belajar juga. Uh-huh. Tapi segini udah bisa dijual. Biasanya kalau segini belum. Belum. Uh-huh. Umur-umur 2 bulanan lah, sebulan lebih gitu. Yang mana yang 100 ribuan? 100 ribuan kan mulai harganya. Iya. 120 sih kalau di pameran-pameran. Ya kayak tadi itu. Lu gini lu, ini jenisnya banyak banget ya. Apal gitu. Apal kan ada kodenya semua nih. Buset, kodenya aja udah kayak kalah toko emas kodenya. Ini benar-benar dulu sekolahnya biologi kali ya. Sekolahnya biologi. Enggak. Enggak ya. Ini kayak gini kan kayak cicak nih. Ini masih kecil-kecil. Ini bagus. Ini berapa ini? Yang paling mahal? Oh, itu white and yellow. White and yellow, ya 400-an kalau 400-an. White and yellow. Enggak, gue dari tadi mau lihat yang 120.000 kayak gimana? Yang kayak gini-gini sih paling om nih. Yang kuning biasa. Oh, gitu. Ini mahal nih yang ini. Mana? Yang ini? Black Knight. Oh, Black Knight. Hitam polos? Hitam polos ntar gedenya. Oh gitu, ini berapaan? Itu kalau jantan, yang hitam polos 4 jutaan. Oh, 4 jutaan. Kalau betina 1-1.5. Oh, betina lebih murah ya. Padahal bisa bertelur betina ya. Heeh, tapi kan jantan bisa kawin ke banyak betina. Oh. 10 betina. Iya. Jadi yang paling laku yang 100 ribuan. Rata-rata yang kalau di pameran laku yang 200-400-an sih. 200-400-an. Karena memang corak warnanya lebih bagus ya. Mop ya bilangnya. Iya, mop. Iya. Jadi nanti kalau yang temen-temennya kepengen punya Geko, nanti bisa kontak Fahri di
WhatsApp atau Instagram ya. Gua sampai pusing liatnya banyak bener. Kirain bikin donat. Ya. Bikin donat. Ya ada 2000 ekor. Apal enggak namanya? Apal sih. Ini kan semuanya ditulis-tulis ada kodenya tuh. Jadi apal ya. Jangan-jangan dulu yang temen lu ketemu dia dari sini kabur. Temen gua ketemu. Oh iya bisa jadi, tapi itu dia di Cibubur. Naik kereta. Makanya ada yang beli dia, dia tuh udah enggak mau piara lepas kali. Makan nyamuk enggak dia? Enggak. Kalau mau nyamuk boleh piara ya? Susah nangkepnya. Oke, okay, oh